Selamat datang di Char Esports. Berikut adalah Total Energy BWF World Championship 2022 babak 64 besar dan 32 besar. Jadwal pertandingan dan hasil pertandingan. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Char Esports. Terima kasih. Berikut adalah hasil update kejuaraan dunia bulu tangkis 2022 sore hari ini, Selasa 23 Agustus 2022, dibuka dari ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi. Harus takluk di babak pertama setelah kalah dari Margot Lambert dan Anne Tran dari Prancis lewat pertarungan 2 set, 21-18, 21-19. Sementara itu di tunggal putra, Jonathan Christie mampu melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan tunggal putra asal Jerman Kai Schaefer dengan pertarungan 2 set langsung, 21-4, 21-16. Berikut adalah jadwal kejuaraan dunia bulu tangkis 2022 hari Selasa, 23 Agustus 2022, dibuka dari tunggal putri. Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus terhenti langkahnya di babak pertama setelah takluk dari pebulu tangkis asal Malaysia Sonia Cheh dengan pertarungan 2 set, 21-19, 21-18. Di partai kedua ada ganda campuran Zaria Josianho Sumanti dan Hediana Juli Marbella yang mampu melaju ke babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan asal Denmark Mikkel Mikkelsen Rikke Sobi lewat pertarungan ketat 3 set, 21-17, 16-21, 22-20. Di partai ketiga ada tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting yang melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan Josh Julian Paul dari Mauritius lewat pertarungan 2 set langsung, 21-10, 21-16. Partai selanjutnya ada ganda campuran Rehan Naufal Kusherjanto Lisa Ayu Kusumawati yang akan menghadapi pebulu tangkis asal Hong Kong Chang Ting Chin Eng Wing Yu. Pasangan dari Indonesia saat ini berada di peringkat 44 dunia, sementara itu lawannya ada di peringkat 24 dunia, head to head sama kuat 1-1. Pertandingan akan digelar di lapangan 1 kurang lebih pukul 16.00 WIB live di Anyus TV. Pertandingan selanjutnya masih di ganda campuran ada Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari yang akan menantang Liang Yang Qingtun asal Cina Taipei. Rinov Pita saat ini berada di peringkat 18 dunia, sementara itu lawannya ada di peringkat 62 dunia. Head to head, 1-0 untuk keunggulan pemain dari Cina Taipei. Pertandingan akan digelar di lapangan 3, kurang lebih pukul 16.00 WIB, live di Anyus TV. Partai selanjutnya ada di tunggal putri. Tunggal putri unggulan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan menghadapi lawan berat yaitu Akane Yamaguchi asal Jepang. Akane saat ini berada di peringkat 1 dunia, sementara itu Gregoria ada di peringkat 24 dunia. Head to head, 8-3 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Pertandingan sendiri akan digelar di lapangan 1, kurang lebih pukul 17.00 WIB, live di Anyus TV. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Char Esports. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Terima kasih.